السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلاة وسلاما على رسوله محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sebelum kita mulakan pengajian, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta maaf, saya dah batuk seminggu dah, tak melegah. Cuma gagah bertah dengan madu kelulut. Madu kelulut atau madu lebah lah. Ambil 5 kasturi sebiji perah. Madu tu secamcah, ambil air suam, campur sekali. Minum boleh lah. Nak tidur insyaAllah lah. Cakap di balik panas. Panas banyak, mohon kena ni, batuk. Sim biar ke mak. Ritik lama sikit ni. Ikut korang banyak ni. Bujuk baca khutbah kemarin tak batuk. Boleh lajak agak. Muka surat berapa kita? Yang jawi. 17 ni. Yang mana tu bawah sekali ke? Hubayah-hubayah ke? Cuba baca tengok. Dan kata Said Jalil pun nak pisah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ubayah-ubayah lah. Ha, baik. Hubayah-hubayah hai talib. Ni bahasa orang tua dulu. Awas. Jaga-jaga. Itu maksudnya. Mampu tak faham orang lah ni. Kan kita kalau mengaji dulu, saya ingat masa saya ambil SPM dulu, dia ada sastra, dipanggil sastra klasik. Sastra klasik ni kira tulisan orang dulu. Syahdan bermula Al-Kisah Khatimah. Dia bahasa banyak bahasa Arab. Sastra klasik dulu kan. Jadi bahasa lama lah ni. Bahasa 200-300 tahun dulu. Hubayah-hubayah, jaga-jaga hai talib, hai penuntut. Peliharakan dirimu daripada etikat dan perkataan dan perbuatan yang bid'ah. Dan janganlah sahabat dengan kaum yang bid'ah lagi dalah sesat. Dan janganlah muliakan mereka itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ah man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala ahli islam rubahaki. Artinya, barang siapa memuliakan ahlul bid'ah, maka sesungguhnya menolong ia menentukan Islam. Dan diriwayatkan oleh hadis yang bahaki. Dan lagi sabda Nabi SAW, ahlul bid'ati syarul khalqi wal khaliqah rahbun na'im. Artinya, ahlul bid'ah itu sejahat-jahat makhluk dan tabiat. Dalam terihakan hadis Abu Naim. Dan lagi sabda Rasulullah, man ahana sahib bid'atin amin Allahumul qiyamah min fazl akbar wa qallahu ta'ala. Artinya, barang siapa menghinakan ahlul bid'ah, jadi sentosa selamatkan Allah Ta'ala kan daripada hari kiamat, daripada huru-hara terkejut yang amat besar. Dipeliharakan Allah Ta'ala kan dia daripada bahaya. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung balik cerita dulu nah. Jadi Syekh ni pesan, dia suruh kita berhati-hati dengan akidah yang direka-reka. Bid'ah ni apa? Direka-reka, dianggapkan sebagai benda tu daripada Islam, tu dipanggil bid'ah. Yang kita belajar dulu lah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, termasuk puak-puak tarekat-tarekat yang sesat tu. Zaman lah ni sosialis, kapitalis, komunis,
sekular, plural, liberal, semua ni, semua ajaran-ajaran bid'ah yang dibuat-buat, diada-adakan oleh orang kemudian untuk tujuan dia untuk menjahnamkan Islam sendiri, nak rongkaikan orang kita daripada akidah Islam sendiri, ya. Sebab itulah orang bid'ah, orang yang macam ni dianggap sejak-jak makhluk, dan Allah Ta'ala laknat orang ni yang duk bawa benda-benda baru yang bukan daripada Islam, bukan yang daripada Allah Ta'ala. Satu contoh, kita baca kemudian, ada cerita kemudian, ya. Ketahui oleh Muhayyid Talib bahawasanya semata-mata berkena Allah Ta'ala pada segala hambanya, tiada jua zahir. Al-bida'ah itu tempat melainkan dizahirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang hambanya yang dikan hujah dan dalil pada menolakkan bida'ah, seperti sabda Nabi SAW, ma zahra, zahra itu bukan tahara, zah, alul bida'ati illa azallahu fihim hujjatahu ala nisani man yasha min khalqih la hakim. Artinya tiada zahirul bida'ah mereka lah zahirkan Allah Ta'ala tentang mereka itu seorang daripada hambanya bangkitkan hujah dan dalil menolakkan bida'ah itu. Menolakkan hadis di hakim. Baik, ingat, ya. Jadi Allah Ta'ala ni dia nak jaga Islam ni. Setiap kali orang-orang yang sesat, yang bawa pahaman-pahaman sesat, baik secara peribadi atau jamaah atau kumpulan, Allah dia akan lahirkan kalangan di permasyarakat ni, ulama-ulama atau jamaah-jamaah yang menolak pahaman ni. Sebab ada hadis lain sebut lagi, La tazalu ta'ifatu min ummati zal haq la yadurruhum man khalaf ilam qiyamah. Rasulullah kata Akan sentiasa ada Di kalangan masyarakat Islam ini satu taifah, satu kumpulan. Orang-orang ni akan berdiri di atas kebenaran, dan orang ni, jamaah ni, tak dapat digugat oleh mana-mana pihak sehingga hari kiamat. Makna satu-satu masyarakat ni tak semua sesat. Dia ada jamaah, ada kumpulan yang bawa manusia sedap pada Islam. Satu contoh di Turki. Turki ni tahun 24 dijatuhkan Khalifah Osmanah Turki, ketua negara Islam Turki lah. Ini barat Yahudi punya perancangan. Melalui anak didik mereka, mereka itu mensampakan mata tu masa tu. Dididik daripada kalangan mereka tu, mata tu. Lalu di masa tu dirongkaikan Islam, tak dibenarkan orang tudung kepala, dan orang laki-laki tak dibenar pakai tarbush. Semua digalakkan pakai kot, pakai nektai cara barat. Sebab tatu dia anggap bahawasanya yang menukkan kita sebab ikut cara Arab, ikut cara Nabi. Dan semayang pun setukar dengan bahasa Arab. Dan bang pun diguna seluruh bahasa Turki. Dia berbahasa Arab ke Turki. Kan? Kira rosak tu. Saya masa pergi Mekah tahun 70. Saya pergi Mekah dalam 81. Saya pergi dari Mesir masa tu. Orang Turki ni main masjid. Orang Turki masuk dalam masjid pakai topi lagi masa tu. Kesan betul-betul. Orang tua-tua pakai topi. Pakai kot, pakai topi. Ni orang Turki lah. Kesan daripada anak didikkan Turki serta tu. Lepas tu ladak lah. Ladak lah. Singakan pelik. Sana siapa-siapa pegawai kerajaan ataupun kita rusak pejabat kerajaan tak boleh pakai tudung. Di negeri Islam tu tak boleh pakai tudung. Nak pakai tudung ni di luar je, luar pejabat, luar kerajaan, luar sekolah. Lah sejak naik tab Erdogan ni, dia bawa pembaharuan di Turki ni, secara terpaksa dia buat cara ansur-ansur halus. Tersilap sikit, dia akan kena guling macam mana guru dia Najmuddin Erbakan dulu.
Sehingga kan Nabi Abarkan panggil Tok-tok Imam buka puasa di istana dia aja. Dia anggap dah nama Islam kan negara Turki. Ni budakan akhir diguling oleh pihak tentera Turki sendiri. Punya kuat sekolah depa. Ini bila ni Erdogan naik ni dia banyak buat perubahan banyak. Alhamdulillah lah tuduh di benak pakai dah. Di sekolah juga biar kerajaan sebagainya. Tapi Arab judi ada lagi biasalah nak bulas nak. Dia kata nak pulihkan Turki cara Islam ni makan masa 50 tahun lagi. Habis generasi si tua-tua ni sekarang dipulihkan, dipendidikan. Pendidikan agama dimasukkan sekolah. Sekolah tapi diwujudkan banyak. Tulisan Jawi Turki itu Arab dihidup balik. Ha, tu dia nak kembali. Dia kata 50 tahun akan datang bawa balik. Bawa baik Turki balik. Makan masa lama sebab otak dia penjajah. Saya masa pergi Turki dulu. Semang dengan hak jaga hotel. Tanya hang semayang tak? Ayah Frey, dia depan ni Arab. Eh kak, putih lah orang hotel. Ayah, semayang tak? Dia kata Friday only, Jumaat je. Kata, ramai kah orang macam ni? Memanglah kami Turki ni, gitulah Jumaat ramai. Tapi semayang biasa ni, jarang dia. Ha, dia pun menyetuk. Itu yang terpaksa Erdogan terkena pulih balik tu. Sikit-sikit menyetuk. Sekolah dia tahun 24, bayangkan tengok. Lalu ada wabah. Tahun dekat-dekat 100 tahun lah. Dia pulih ni dalam 10 tahun ni. Dia pulih balik. Sikit-sikit-sikit lah ada perubahan. Alhamdulillah lah. Okay. Jadi maknanya tak semua sesat. Dia akan ada orang-orang yang bawa cara Islam tu di kalangan masyarakat. Dia tak semua sesat bakal. Eh? Baik. Soal kalau orang tanya kita. Apa murad dikendaki daripada bida'ah tu? Bida'ah-bida'ah ni apa makna bida'ah? Yang macam orang Wahabi-Wahabi duk faham. Wahabi ni, dia orang marah kat dia. Dia bida'ah ni, dia fahaman dia. Apa yang Nabi tak buat, semua bida'ah. Kita buat. Haram pula tu. Bida'ah jadi haram. Kesakat bida'ah. Harus tak apa dia haram. Kita tengok selama. Sedangkan Syekh ni cerita apa mana bida'ah. Soal apa murad dikenal pada bida'ah itu? Jawab bahawa murad dikenaki daripada bid'ah itu mengadakan dan memberi satu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi SAW, sama ada pekerjaan itu etikat atau perbuatan. Maka jian yang diadakan itu jika dia muslah pada agama, maka itu ada kelainnya haram, ada kelainnya makruh, ada kelainnya mubah harus. Dan jika dia memberi muslah pada agama, itu ada kelainnya wajib, ada kalanya sunat. Maka ini terbahagi menjadi bid'ah itu atas 6 bahagi. Yang dikata bid'ah-bid'ah ni kita mengada-ngadakan buat satu urusan yang bukan yang besar sedap. Sama segi akidah, segi perbuatan. Yang mana benda yang ni kadang-kadang kalau tidak masalah agama dia jadi haram. Kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi harus. Dan ada masalah pada agama kadang-kadang jadi wajib, jadi sunat. Jadi bida'ah ni walaupun Nabi tak buat zaman dia, tak ada zaman tu, kita buat taklah jadi haram. Kerana ada kala jadi wajib, ada kala jadi sunat. Kita tengok apa dia, tengok sini. Dia terang ya. Perkataannya bida'ah tu ada 5 perkara. Kata Syekh Aziz Abdul Salam. Pertama, bida'ah yang wajib, iaitu mentafsirkan Al-Quran. Kitab tafsir ni zaman Nabi tak ada. Setiap ayat Quran yang turun Rasulullah mentafsirkan sendiri. Ayat Quran dia turun secara umum. Jadi satu contoh. Allah Ta'ala kata aqimus salah, dikan semayang. Bentuk semayang. Maka Nabi ceritakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah hampa macam aku tengok kamu tengok aku semayang. Ceritalah bentuk gini ni. Rasulullah tafsir. Tak apalah zaman Nabi tu ada. Lepas Nabi wafat. Siapa nak tafsir? Satu contoh kita ambil lah. Kalau tak ada ulama-ulama tafsirkan Quran, esok jadi merapu. Dia jadi merapu.
Allah Ta'ala kata, wala taqna uffin, jangan kamu kata pada mak bapak kamu uh. Dia habak dengan kata uh, tampak sepak terajang tak apa sebab tak sebut. Dia kata jangan cerekah aja. Dia tak kata jangan pukul. Dia tak kata jangan sepak terajang. Gimana yang tu tak apa lah sebab tak sebut. Ada tebut lurus. Maka ulama-ulama mentafsirkan secara kias. Kalau uh ni ringan lah, pun tak boleh, mimbabil aula, sepak terajang lagi tak boleh lah. Sebab alasan dia menyakiti, kan? Contoh lagi. Satu contoh dalam bab zakat. Zakat, contohnya zakat padi makcik. Zakat padi beras. Mana ada dalam hadis? Yang disebut apa dia? Zakat gandum, jagung, kurma. Yang kita orang boleh duduk keluar zakat padi buat apa? Kita kena kaji balik. Pasal apa gandum tu diwajib zakat? Rupanya dia makanan mengenyangkan asasi orang Arab. Ada tak pada gandum, pada padi, pada beras? Ada. Maka diwajibkan padi beras zakat, dikias dengan zakat gandum. Jadi kitab-kitab macam ni, siapa ulama-ulama yang buat tafsir, kitab tu wajib kena ada, kan? Kalau tidak berselerak kita hukum hakam, kan? Sebab nak cerita sikit lah ya. Wahabi ni, dia akhir Wahabi ni asal faham daripada Arab Saudi. Muhammad Abdul Wahab ni dia orang alim, cuma pandangan dia keras. Dia orang tak belaga dengan dia, dia tak boleh terima pendapat tu sebagai khilaf ulama. Dia duk kira dia je betul, tu orang marah. Sedangkan ulama-ulama lain, bab-bab khilaf ni dia terbuka belapan dada. Satu contoh kita ambil mudah. Bab kunut. Kunut dan sembahyang subuh ni yang ada dalam mazhab Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hanbali tak ada kunut. Pasal apa Hanafi, Maliki, Hanbali dia kata apalah hampir buat kerja bid'ah? Mana Nabi buat kunut? Sedangkan Syafi'i buat kunut. Ada hujah, ada alasannya dia juga. Jadi pasal apa tiga ulama besar ni, kira besar, oi, tiga lawan satu, oi. Tiga lawan satu sepatutnya kita kata ikut tiga. Pasal apa mereka tak konen hak Syafi'i? Sebab dia hormat Syafi'i ni orang alim, dia ada hujah dia. Kalau betul ijtihad kajian dia, Rasulullah kata mari jitahada fa in asaba palu ajrani. Siapa betul kajian dapat dua pahala, salah kajian dapat satu pahala. Nah, tu kata orang alim, orang bijak, dia berlapang dada dengan khilaf. Jadi Muhammad Abdul Wahab ni, orang tak setuju dengan dia, dia pendapat orang lain, dia tak mau terima, dia kira dia aja. Yang tu orang marah. Sedangkan mana tu khilaf. Satu contoh, dia tak bagi baca usalli pada zuhri arba'ah ni. Sebab dia kata bida'ah usalli. Nabi kata usalli, kita tanya balik. Usalli ni kita kata dalam semayang kan, luar semayang nak tanya apa? Ha? Usalli dalam semayang kan, luar semayang? Luar semayang bukan tambah. Kan dalam semayang kita kata usalli, mana sabahlah bida'ah, tokok tambah. Tujuan ke usalli ku pasal apa? Untuk menghadirkan niat. Tak kata pun tak apa, kita tak kata wajib. Bida'ah, mereka kata bida'ah haram tu, eh, tu orang marah tu. Satu contoh lagi. Satu contoh, mereka kata kita baca Yasin malam Jumaat ni bida'ah. Syed Muhammad tak baca Yasin. Memanglah kalau ikut hadis-hadis Nabi kata baca Yasin tak kira malam Jumaat ke pagi Jumaat ke apa, bacalah. Cuma dah kita ni malam Jumaat, sebab ada kelebihan Jumaat tu ada. Jadi kelebihan tu ada. Jadi daripada duduk saja, kita ambil lah fadilat kelebihan tu, baca Yasin, semayang hajat, kenuri, kenara, sebagainya. Benda tu benda baik, kan? Jadi
dapat apalah kita budak, mereka kata tak boleh. Kita pun tak kata semacam majmaat tu mesti baca Yasin, tak kan. Semua kita anggap benda-benda baik fadilat, benda baik dah, mereka kata bidah haram tu. Baiklah nak ceritakan apa sikit sejarah di Malaysia. Dia sebenarnya pahaman Wahabi, telqin-telqin dia kata bidah, telqin, duit arwah semua bidah. Dia sebenarnya mujuk pahaman Wahabi ni, dia main di Melayu ni belum deka dah. Masyur lah di Perak, di Perlis, di Pulau Pinang, di Melaka, tak ada dah. Pahaman tu ada pengikut-pengikut dia, Pulau Pinang nama Muhammadiyah. Jadi pada belum deka, mujuklah ada PAS. PAS menyatukan balik golongan ni. Dalam PAS sendiri tu banyak golongan Wahabi. Di antaranya siapa? Dr. Bedah Helmi, Zulkifli Muhammad, Abu Bakar Mufti Perlis, Ketua Nur Ahmad Perlis. Ada tiga Abu Bakar Hamzah Perlis juga. Bila mereka masuk dalam PAS, mereka diamkan. Mereka tak terima isu ni. Kalau terima isu ni, pecah kita. Itu pakat diam belakang. Buat-buat tak buat sudah. Dan Tok Wani Ali sendiri tu ada dua tiga benda tu dia cenung, tapi dia tak nak Wahabi. Ada dua tiga benda tu dia tak belagang kita. Dia telqin dia tak mau. Kena arwah dia tak mau. Tapi dia tak larang orang buat. Dia nak buat, buat lah. Pihak mahu tak buat lah. Buat Wahabi dah, dia hukum haram tu kita buat. Yang tu orang marah. Kalau tak mau buat tak apalah. Tok Wani Ali dia tak buat, tapi orang nak buat, buat. Tak larang. Dia pada kata haram tu yang marah tu Wahabi ni. Jadi menyatu balik. Alhamdulillah, sebab depa kelah duk bincang benda tu tak selesai. Benda tu lama ijtihad. Sedangkan benda besar masalah judi, masalah arak, masalah maksiat, masalah hukum Allah Taala, hukum hudud lebih besar pada tu. Jadi pakat diam, pakat duk, alhamdulillah lah. PAS menyatukan golongan-golongan ni dapat duk sekali. La timbul balik isu ni. Timur ni udak-udak ustaz-ustaz yang banyak pergi daripada Jordan. Timur isu ni di sini, di Malaysia lah. Timur balik termasuk di Madinah isu ni. Jadi mereka ni timur isu-isu macam lah masyarakat. Kita dua amai lama dah, dua amai tunri arwah, tahlil, talqin, daripada kata haram pula. Jadi kelangkabut ustaz-ustaz yang timur isu-isu Wahabi ni. Sebenarnya ustaz tak ikut jamaah. Kalau dia ikut jamaah, baik PAS ke, ABIM ke, ARKAM ke, IKRAM ke, jamaah-jamaah tabligh, jamaah apa ke sekalipun, dia tak akan bawa isu macam ni. Dia tahu benda tak menguntungkan, benda khilaf. Yang ustaz-ustaz dia bawa benda ni, ustaz-ustaz yang tak ikut jamaah. Dia pun jamaah cara dia lah kan. Akhirnya selera. Itu yang jadi masalah mereka ni, yang duk dalam PAS. Bila masuk je Wahabi, mereka tak bergerak dalam PAS dah. Mereka anggap ustaz-ustaz PAS ni banyak buat bid'ah banyak. Mereka ni macam virus, macam halus kan. Akhirnya benda-benda yang pelik, mereka duk kira benda sunat, yang benda haram pula, benda tak fikir pula. Di Perlis tu pelik, darus sunnah. Tapi undang-undang bid'ah. Awak tak bina'ahnya mahkamah syariah sampailah duk 355 lagi, 3 tahun penjara atau 5,000 ringgit atau 5 kali rotan. Tu bina'ah mufti, mereka tak kata bina'ah pula undang-undang tu. Siapa yang buat duk reka-reka bukan-bukan? Allah Ta'ala kata hukum rotan orang zina, mereka pergi ubah kata 5,000 ringgit, tak bina'ah ke benda tu? Bukan bina'ah sakat ibadat dia kan. Tapi kita baca lagi. Jadi bida'ah ni ada kala wajib. Menjuaklah ada PAS. Bila masuk PAS, dia jadi orang ni dia diam diri. Dia tak timba isu ni. Kalau timba isu jadi pecah kan. Baik. Jadi bida'ah ni ada kala wajib, iaitu mentafsirkan Al-Quran dan mensyarahkan hadis dan mengarang ilmu alat. Silap tu ilmu alat, nampak cantik tu ilmu alat.
bukan ilmu ayat tu, ilmu alat. Silap tu. Yang huraikan bahasa Arab iaitu seperti ilmu lughah, sarah, nahwu, ibai, maani, bayan, arud dan praid. Semua ni tak ada zaman Nabi. Satu contoh kita kata. Ilmu apa? Ilmu nahwu, sarah. Kalau tak ada ilmu nahwu, berat kita. Bahasa Arab ni bahasa paling pahit dunia, bahasa Arab. Saya ingat bahasa orang putih tak payah. Bahasa Arab ni, tu orang kelas bahasa Arab banyak pergi sekat jalan. Mai tanah musorak mula pakat penin. Dia nak kena hapai. Tua-tua nak hapai macam jermiah, mampih tak hapai adalah pakat panti. Banyak kelas bahasa Arab sekat jalan saya tengok. Sebab apa? Tak tan ilmu nahu tu. Satu contoh kita ambil ni. Ilmu nahu sorak. Arab ni ubah bari, ubah makna. Satu contoh, al-burru, al-birru, al-barru. Baru nak baca apa? Kalau baca burru, makna lain. Baca barru, makna lain. Birru, makna lain. Kalau birru, kebajikan. Kalau baca-baca burru, gandum. Kalau baca barru, darat. Ha, tu dia. Nak letak barih, tu lah ilmu nahwu tu kena belajar. Dinun, agama. Dainun, utang. Dinun, agama. Dainun, utang. Saya tengok ada Tok Imam tadi, dia baca nahwu tu, segi nahwu tak kenal lah. Apabila kita baca doa ramai-ramai, dia tak boleh baca kama rabbayana sagira. Kena tukar kama rabbawna sigara. Segi nahwu dia. Dia baca kama rabbayana sagira tu, segi nahwu tak betul lah. Kan? Dia kena tukar kama rabbawna sigara. Baru betul, segi nahwu lah. Maksud sama aja, kan? Segi nahwu Arab. Satu contoh lagi makcik. Labad, susu. Labin, bata. Labun cakap perak lah. Labun je derah hiup ni. Satu. Mustajab, jim. Perkenankan. Mustahab, menggalakkan. Itu dia. Dia jim dengan hak lari sikit dia. Lari sikit dia. Dia ubah bari, ubah makna dia. Itu bahasa Arab ni. Payah. Saya pergi Mesir dulu. 5-6 bulan maji tak tahu apa lagi. Tok Syekh dia mengajar cakap bahasa, bahasa pasak. Bahasa kita cakap biasa dia lain makcik. Macam kita sini kita tak cakap bahasa suratan. Mereka gitu juga, menjadi contoh. Kita duduk mengaji sini. Kaif halak, apa khabar? Bahasa pasak mereka cakap. Kalau Mesir, izayak. Jauh tak, tak bertadung langsung dengan kaif halak. Kalau Arab Syria, ishlunak. Jauh. Tak bersangkut langsung. Mereka cakap, bukan cakap suratan. Macam kita lah makcik. Oi, takkan cakap suratan. Makcik Fatimah, kemanakah anda mahu pergi? Makcik kata, saya mahu pergi ke Tasik Gulugur untuk memberi barang keperluan harian. Lain macam bahasa apa cakap. Orang tak cakap Arab gitu juga. Sama-sama mereka bukan bercakap suratan. Macam kita lah. Bahasa Arab ni macam kita Melayu. Kan kita Melayu pun, utara ni pun, dia banyak dialek, banyak lahjah. Utara juga. Dia perlih Langkawi satu slang. Cepat sikit. Lah, bila? Hang pamai? Hang tak tahu? Aku tahu. Bila? Dia hanyut-hanyut sikit. Lah, tu kan? Bahawa aku tahu. Awak hantar abang kat aku. Tu orang perlih. Cakap perlih Langkawi satu slang. Dia cepat. Kasut tu kasut. Pelantak tu pelantiak. Dia dalam. Perlih Langkawi satu slang. Yang Pening pula. Lain pula. Yang tu di era mamak sikit makcik. Apa khabar ustaz? Lama tak main. Kami duduk Pening. Duduk rindu kat ustaz lah. Ustaz main lewat. Saya naik Seriau je pun. Dia cakap sekali, golek kepala 5 kali lah tu. Itu dia selain mamak sekarang. Utara juga. Kami Perak kami tu pun banyak slang.
Perak kami, kalau belah perak Teluk Intan, perak Sungai Bido, Tanjung Malim, satu slang, satu lahjah, satu contoh. Beh dia terlepas, duk atas tu perak belah 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 orang kata belah baru. Kalau perak pada Rengas, perak Kuala Kangsar, perak Sungai Siput, lain sikit. Bah dah terlepas jauh. Puah lawah yuk, ha, kata ni puan. Itu belah perak pada Rengas, perak Sungai Siput, dia dalam sikit. Petani pun banyak slang. Kalau petani Balin, sik satu slang. Petani Batu Kura lain. Petani Batu Kura ni depa dalam, depa macam spring tu. Ma tak dang mah tang gitu ustaz. Tu belah petani Batu Kura. Dia geng depa tu start Batu 20 sampai Batu 14 petani besar. Tu depa cakap macam tu. Petani juga tapi lahjah tu lain, slang. Nampak tak? Tapi disatukan kita dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Cakap suratan sama aja. Baca bata berita semua pakat faham. Saya tengok bahasa paling lembut makcik bahasa apa? Johor. Johor lembut. Sedap. Johor bahasa lembut sedap. Dia orang dah datang, dia ikut bersurat. Yang merah tu, yang biru tu, bagi kau beritahu dia orang, tu orang Johor. Dia cakap suratan. KL ni, raw dia jadi rain. KL dia orang merah RM3, RM5, tu Kuala Lumpur. Tapi Johor sedap, dia lembut bahasa Johor. Johor lembut bahasa. Saya tengok yang kasar ni kita utara ni. Kita mampus duduk di mulut. Sejuk nak mampus, keras nak mampus, cengih nak mampus, panas nak mampus, semua mampus. Utara kita ni kasar. Kasar utara kita ni. Mampir dulu pula bahasa kita ni kan. Johor sangat lembut. Bahasa Johor sedap. Dia lembut. Suratan dia sedap. Dia tak bahasa dia tu. Kita Kedah, saya nak tanya satu pasal tu, soalan boleh jawab tak? Orang utara ni cakap roh semua kata ain. Keluar, keluar. Air, ayam. Satu hampa tak tukar. Apa? Cuba sebut kat dia. Tetap guna raw juga hampa tak tukar ain. Betul apa dia? Cuba jawab 30 saat dari sekarang. Hampa cari apa hampa tak tukar? Apa hampa tak tukar? Hampa kekalkan raw tak tukar ain. Apa Helmi? Apa? Acar. Tak jadi acar. Kalau acar, dia ya acar lah. Tu hampa kata acar limau, tak kata acar limau. Pada roh tu betul. Tang tu kekal. Tu bahasa utara yang asli, yang tak tukar air. Tidak semua tukar roh keluar lah ayat. Dah tak tang tu. Acar tetap acar. Tak guna acar kali-kali. Pakai acar, dia jadi mana lain lah. Bahasa ya. Jadi maknanya, bahasa Arab ni, era lain, lahjah dia. Saudi lain. Tapi pusuratan sama. Maka timbullah ilmu nahu. Ilmu nahu zaman Nabi tak ada. Yang dibuat cara kait ilmu nahu ni di zaman Sayyidina Ali. Bida'ah lah. Bida'ah ni bida'ah wajib. Kalau tidak berselera tarak kan, kita nak tahu. Itu yang seronok cerita budak Malaysia lah pergi Mesir. Depa ni pi baru sampai. Arab tak pandai cakap lagi. Pi jalan Kukara sesat, nak jalan balik cari rumah tak jumpa. Depa tiga orang berjumpa satu orang Arab. Assalamualaikum ya ami. Waalaikum ami tu pakcik lah. Ya. Kami nak tanya. Nas'alu, kami nak tanya kamu. Arab tu kata apa dia? Hampa tanya apa? Nahnu dalal, kami sesat. Yang kata kawan seorang lagi yang dia tahunya, nahnu fi dalalim mubin.
kami berada kesesatan yang nyata, yang tu Arab tu bin Azbil wal halal qatil bil azim, yang tu kafir bukan sesat jalan. Dia berkata nahnu fi dalal mubin. Kamu sahaja. Kata seorang lagi inna siratal mustaqim. Yang tu berat, yang tu bukan sesat, tu sesat agama yang tu. Depa dia ingat yang tu ya. Sesat-sesat pakai inna siratal mustaqim tu ya. Tu anak dia fahamlah, dia pun tadi kan. Dia faham lagi tersesat jalan. Itu kita bahasa Arab, bahasa yang paling unik. Dia bahasa yang paling payah. Jadi ilmu nahwu sorab ni yang kemah ni apa? Orang bagi pondok. Macam abang sedar Tok Hassan, saya akuilah dia nahwu kemah. Dia matan alpiah tu dia hapai pondok terima pulang. Siapa lah dia ingat lagi. Jadi bawa ni. Ha, sebab tu nak jadi alim ni kena masuk sistem pondok. Saya rasa menyesal amat-amat. Sistem pondok saya menjadi sat sangat. Tak menjadi depan dua beradik. Abang Salih saya dengan Abang Hassan, depan memang alim lah. Menguji puluk lama. Dia mengapai kitab tu sorak bagian. Kan? Kadang nahu-nahu sorak bagian. Kan senang. Nak tu. Dia kena bahasakan pekat ilmu pondok tu. Dia tekan ilmu sorak ni. Macam sekolah korang, macam sekolah bahasa Arab boleh lah. Tu. Nahu lorat, sorak dan nahu ilmu ma'ni bayan arut. Semua ni ilmu syair. Syair-syair Arab. Dia ada syair Arab tu nak kena rentak-rentak. Nak kena sama dia pada agak cara pantun dia pak. Macam pantun bahasa Arab lah. Macam kita Melayu. Macam ada pantun dia. A, A, U, U, I, I. Nak kena sama ke tidak dia jadi sumbang. Dia pantun Arab pada keadaan menang pantun dia pak juga. Cara bacara dia pak lah. Kita ada pantun di kita juga. Otik-otik goncang-goncang. Tanam padi tepi dapur, penat-penat buat benang, dapat padi pakat tikai kok. Yang tu orang benang. Tengok hinggut terang warawang, sayok lemak buah labu, taruh janggut tak mau juang, buat semak bawah dagu. Li kayu pergi ke Sabah, turun berangkat di Singapura. Kalau orang Melayu tak mau berubah, lebih baik jadi beruk dengan kera. Yang tu orang Melayu punya tu. Dia kena A, A, U semua sampah. Harap dia ada keadaan pantun dia. Merapu dia pakai hidup pondok mereka merapu dah. Khamsatun ba'da ta'am itu kalu. Sirih pinang kapok gambiak temakau bulu dia pun. Khamsatun ba'da ta'am itu kalu. Lima benda dimakan. Lepas makan orang dulu kan. Khamsatun ba'da ta'am itu kalu. Sirih pinang kapok gamiak temakau bulu. Hari kena bagi susu dengan u a u tu kan. Mampu cara kami lah. Dia ilmu faraid. Semua tu tak ada zaman Nabi tu. Bida'ah lah. Bida'ah ni bida'ah wajib. Kalau tak ada teruk nak bagi pusaka macam mana kan. Kadang nak susun nak apa nak kira je. Dan menghafaz masalah yang gharib. Dan mengarah ilmu usul fiqah. Yang mana kita usul. Usul fiqah ni pun kita tak mengaji, tapi kami mengaji agama ni mengajilah. Ya, yang alim usul fiqah ni abang saya Tok Hassan, sebab dia master dia bagi usul fiqah. Dia penting untuk meluatkan fatwa, penting benda tu. Satu contoh, dia fiqah ni kita belajar hukum hakam yang ulama dia presi kat kita dah. Usul fiqah nak kaji asal macam mana benda jadi haram. Macam mana jadi harus. Tak pernah jadi. Macam mana benda ni boleh jadi harus halal. Satu contoh, macam mana ulama-ulama hukum dadah tu haram. Dalam Quran mana kata dadah haram? Tupi amani muman dadah. Yang tu bukan makna dadah, yang tu makna lain. Macam mana ulama-ulama hukum dadah tu haram? Dikiaskan dengan arak. Arak tu haram pasal apa? Allah dia, sebab dia apa? Al-iskar, memabukkan. Kesan mabuk tu izatul akli, hilang akal, rosak rumah tangga sebagainya. Sebab yang ada pada arak tu, ada pada dadah, ada. Maka diharamkan dadah, kias dengan haramnya arak. Faham tu? Siapa ni saya khutbah di masjid Semang Jaya abang ni, cerita pasal kewajipan keluar mengundi. Khutbah di mana?
Rasulullah kata dalam hadis dia, "Idza dhahaba thalathatun, idza dhahaba thalathatun fi safarin, falyu'ammir ahadahum." Apabila kamu keluar musafir tiga orang saja, kena lantik ketua di kalangan kamu. Musafir makcik, oi, pi alustak lah, pi mesyuarat, makan kenuri, tengok orang mati, pi kursus, pi apa. Kena lantik ketua. Nak mesyuarat, nak berhenti tang mana, nak makan di mana, nak sembahyang di mana, nak beli kopah, bincang. Tiga orang. Sebab tu, kalau dalam perjalanan musafir, pi pagi pelik petang, kena ada ketua. Dan masjid ada ketua, pengerusi. Dalam kampung ada ketua pengerusi JKK. Negeri ada ketua. Ketua menteri, ketua menteri besar, ketua negara ada ketua perdana menteri. Baik. Baik. Kalau dalam peringkat masjid, surau, baik kampung, baik musafir, kena lantik ketua, tambah dalam peringkat negara. Negara kita dibenarkan rakyat boleh pilih pemimpin 5 tahun sekali. Kita bukan macam Brunei Arab Saudi. Brunei Arab Saudi, rakyat tidak ada pilihan, mati bapa naik anak, mati anak naik cucu. Jadi baik buruk di pemerintah tu dia tanggungjawab depa lah, tak bersangkut dengan kita. Depa buat baik pun dapat pahala kat depa, depa buat guna kuasa buat jahat dosa tak depa, tak sangkut apa depa. Kita ni diberi peluang untuk pilih pemimpin 5 tahun sekali. Dalam masa musafir pun kena lantik ketua, tambah dalam negara. Baik. Nak pilih ketua di Malaysia kena daftar pengundi dan kena keluar mengundi mengikut ilmu usul fiqh. Kaedah dia malatim wajib lepul wajib. Suatu benda tidak sempena wajib melainkan dengan dia menjadi wajib. Satu contoh, semayang. Semayang kan wajib kan? Syarat sah semayang kena apa? Kena ada ayat semayang. Otomatik ambil semayang tu wajib. Oleh kerana pilih ketua tu wajib, nak pilih ketua kena daftar mengundi dan kena keluar mengundi. Otomatik keluar mengundi, daftar mengundi adalah wajib. Siapa tak daftar, siapa tak keluar mengundi, hukum dia berdosa. Sesebut khutbah. Siapa tak perhati, mai muzakarah dengan saya, mai kita bincang. Setakat ni saya tak ada siapa petikai lagi lah. Dia kiaskan dengan bab musafir tu berdasar ilmu usul fiqh. Sebab ada ni, mereka kata tak payah keluar mengundi sebab zaman Nabi tak mengundi. Ni puak tabligh. Mereka silap faham pasal tak mengaji lah. Siapa nak ikut tabligh, saya tahulah. Tabligh ni, dalam masa kita berdakwah dalam tabligh, memang kita tak boleh sentuh soal politik, betul lah. Tapi di luar tabligh, luar daripada jamaah kita berdakwah, kena terlibat dalam politik. Tok Uni Aziz sendiri itu, dia di India, masa mengaji di India, di Pakistan, dia pernah ikut tabligh. Dia kata dalam masa dakwah tabligh, kita tak boleh sentuh bab politik. Luar daripada jemaah tabligh, kita terlibat dalam politik. Tapi puak-puak tabligh Hak Jahir ni, sampai keluar mengundi pun tak. Jahir pasal tak mengaji lah. Kita tahu tak, di Bangladesh 2 juta tak keluar mengundi, kesan dia apa jadi? Naik pemimpin zalim, dihukum gantung 5 orang ulama 2 tahun sudah zaman Islami. 5 orang kena gantung. Hampa duduk nanti, tak keluar mengundi, 2 juta naik perempuan, naik pemimpin zalim jadi ketua. Itu kesan tak keluar mengundi. Ini salah hampa. Sebab tu keluar mengundi wajib. Siapa tak keluar berdua, sebab tu pastikan anak-anak kita umur 21 tahun kena daftar, kena keluar mengundi. Bab ni banyak orang kita tak berat. Cina mereka lah, mereka kuat. Melayu kita tak apa, naik aku rempik-rempik juga, melepak-melepak juga, aku duduk terang ni juga. Kesedaran tak ada. Sebab tu kita kena pastikan anak-anak kita 21 tahun kena daftar dan keluar. Saya setiap tahun di masjid saya sepanjat tentang wajib daftar pengundi dan keluar pengundi. Sebenarnya pepanjat. Alhamdulillah tempat saya boleh terdaftar semua. Patut saya kata JAKIM kena sebut dalam khutbah jemaat tentang kewajipan daftar dan kena keluar mengundi. Jangan silap saya kata, sebab kesilapan, sebab kita pilih pemimpin tadi,
Kalau dia guna kuasa dia buat baik, kita dapat pahala sama sebab kita angkat dia. Kalau dia guna kuasa dia buat mungkar, bagi benda maksiat, biarkan penyelewengan, biarkan maksiat, kita turut dosa. Sebab apa? Sebab kita angkat dia, kita pilih dia. Kan? Ha, tu. Saya tahu dalam khutbah jemaat. Dia pernah ikut, dia ikut tuah dia pahala. Itu dia pernah mengatakan kewajipan berdasar ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Jadi kalau keluar musafir, setakat musafir, kena lantik ketua tiga orang, tambah-tambah lagi dalam bab negara. Diberi peluang untuk pilih. Maka wajib kita kena daftar dan keluar muri. Siapa tak daftar, tak boleh hukum orang untuk berdosa. Ya? Baiklah, bila depan sambung dan mengarang kitab hadis Sahih Maudhu'. Sama lah. Jadi kedua bid'ah yang sunat. Bila depan kita sambung bid'ah yang sunat, insyaAllah. Ada soalan nak tanya tak sila? Saya dibatuk sikit. Ya, soalan. Ya. 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 Yeah. Jadi macam mana di segi apa jabatan agama tak selaraskan pada satu Malaysia? Sebab masalahnya kuasa agama tetap pada raja. Raja pilih pilihan tu. Tu yang tak boleh buat apa. Jakim dia hanya menyelaras saja. Dia tidak ada kuasa. Petua agama sebab tu Malaysia banyak mufti. Satu petua dia tak sama. Maknanya kuasa agama tetap kepada negeri sultan. Kalau sultan tu dia boleh terima Wahabi, Wahabi. Kalau sultan apa yang nasihat dia keliling dia, yang nasihat dia tu dulu ni orang Wahabi, jadi Wahabi tu ialah. Nah, mufti depa lah, mufti depa yang boleh bagi dia sultan tahu apa dia pun mufti depa lah. Ini bernasihat depa. Jadi masalah. Cuma perlis ni depa tak taksub sangatlah. Lepas tak taksub sangat pangkat tu lepas pangkat pangkat ibadat lah apa kata kita ni. Jadi haram pula baca Yasin ni. Yang ada Wahabi terbuka. Dia terbuka walaupun dia Wahabi tapi dia terbuka. Apa nak buat buat macam tu Nazir dia kata nak buat buat tahu. Setengah yang taksub tu dia anggap kita haram. Dia dengar kita baca bersoli tak pun semayang dah. Dia kata bida'ah. Bida'ah semayang tuan tak terima tu pangkat taksub. Yang terbuka terima macam biasa lah. Terbuka depan saya tak ada masalah pun nak faham yang tu bukan salah tapi jangan menyalahkan orang lain nak baik tak apa lah benda sunat kita tak kata wajib kan kita nak buat jangan menyalahkan benda tu harap tu kita marah ya. Sila lagi ada soalan lagi ya ya yeah. Ada kaum muda kaum tua. Ah tu kaum muda tu kaum tua itulah. Kaum muda tu Wahabi lah. Kaum tua ni Syafi'i ni. Ah dulu sebab tapi sebab sejak ada PAS tu lega habis, tenggelam habis. PAS menyatukan kedua golongan ni pekat diam belaka. Sebab kalau timbul isu ni pecah. Tapi yang timbul hari ni ni geng-geng ustaz-ustaz yang tak ikut jamaah. Dia abim dak arqam dak jamaah apas pun dak apa kalau dia ikut jamaah dia takkan bawa isu ni. Ha ni jadi pecah belah kita ni kan. Benda khilafiah benda tu. Bukan ada untung apa. Yang wajib yang haram tak membuktikan pula yang maksiat dia berbiak pula. Membuktikan benda sunat, sunat. Buat apa? Kamu rugi benda tu. Ya sila lagi. Tempat saya sampai pecah. Timur Syur geng 18 tiba-tiba isu ustaz dia pergi orang Kelantan dia pergi Jordan Walid Pahaman tu dia mengajak tempat saya dia banyak suka-suka kerajaan buat isu tu pecah akhirnya kami pihak masjid terpaksa hantar surat pada kementerian cerita masalah akhir masjid pasti kementerian tukang tukang balik terbeda nanti belakang Kelantan dan tak jauh sebab ada jadi pecah benda tidak menguntungkan kita. Tak beruntung ya. Pihak masjid buat surat. Hantar ke Kementerian Pendidikan. Minta suruh pindahkan dari tempat jadi masalah pada kita. Yang kita pecah tu bukan isu-isu akidah. Isu benda khilaf bila porok. Rugi kita kan. Ini pecah masyarakat. Ya. Ada soalan. Ada soalan. Habis dah.
Baik, di tangan saya ni ada senjata buku. Mungkin tentu orang pernah ambil buku ni, pernah tengok. Saya ambil di Johor kitab. Senjata Mukmin. Senjata Mukmin ni dia karangan ulama Banjarmasin, Pertapura. Orang ni banyak khamat. Kitab ni saya kagum sebab dia tulis dengan tangan. Dia tak cetak dengan tangan. Dia pecah kemudian. Dia kitab lah tak lama ni. Dia bentuk amalan-amalan banyak. Bentuk amalan penghalangkan musuh, dudukkan musuh. Amalan binatang-binatang, babi masuk sebagainya. Bentuk amalan kita boleh amal benda ni. Dan mereka memang ketua khamat lah. Syekh Rizaini ni, cucu dia ni, baru mati dia. Juga mak masa muda ni. Dia mengajak balai jemaat orang dekat 5,000 di Kalimantan. Tapi dia meninggal dah. Yang buku ni dikarang oleh Tok Wan dia sendiri. Haji Sin Qadri Matapura belah banyak masin. Ya. Dia siapa nak, tak banyak. Siapa ambil di Johor kitab ni. RM1,500 kitab ni. Jawi. Jawi lah. Umi tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin majma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa libaqi muslimat minatana. Rabbana 'alaika tawakkal wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Taqabbalallahu minkum.